Yes. Halo, ketemu lagi di video saya kali ini. Saya akan menyambung permainan Clash Royale kemarin ya. Dan saya ini mau menyambung sedikit untuk mendapatkan chest atau kotak box harta ya. Kurang 3 slot, cuman kayaknya kok sulit itu. Saya akan berusaha nyari sedapat-dapatnya lah. Saya akan berusaha, oke. Ya, kita mulai. Ini maksud saya yaitu chestnya ini. Jadi kita open. Ini hartanya, chest box. Nah, saya berarti ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Saya akan coba cari dengan solo ya sekarang ya. Ini prajurit-prajurit saya. Ya, kita akan coba solo battle. Semangat. Yo. Sesama level ya, level 9. Oke. Lulus. Belum apa-apa serangannya ya. Hilang. Biarkan, maju. Level 9. Oke, masuk serangan ya. Operator. Ya, kena. Wizard, Spear Goblin, maju. Electro Wizard, maju. Pasukan saya masih mumpuni. Mumpuni. Maju, Baby Dragon. Pasukan saya ini basic ya, jadi enggak, belum neko-neko gitu loh. Jadi saya pakai yang basic-basic saja. Kalah itu dia sudah. Saya menang 1 tower. Kita main pertahanan aja ya, pertahanan aja. Pertahanan. Terserah sebelah kanan. Di sini, bertahan di sini. Oke. Bertahan, bertahan, bertahan. Yes. Ya, saya menang ya. Dapat 1 chest. Oke, ini maksud saya.
Ya, kita break dulu ya. Break. Time out. Time out. Ya, ini percobaan kedua. Kita buka chestnya. Dapat apa tadi? Oh, dapat pasukan baru. Royal Recruit. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Waduh, musuhnya level 10 ini. Susah. Belum apa-apa sudah holy. Oke, saya coba combo saya hop dan fireball. Yes, masuk. Sudah masuk itu. Masuk. Bertahan, 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 bertahan. Defense, defense, defense. Bahaya itu balon. Iya, satu tower kena. Aduh. Dia enggak rela. Kita coba serang sebelah sana. Dia sudah putus asa, ini draw ini bisa selesai.
draw. Oke, cukup ya. Oke, sekian video dari saya. Saksikan video saya berikutnya. Tak kalah seru, menarik, lucu, ceria, gembira. Ketemu saya lagi di video.